Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas D3LB3E, kelompok 2. Selamat siang. Kita lagi di mana? Indo Primatrans. Jadi kita tuh lagi mau observasi ke Indo Primatrans yang letaknya di Bandara Husein. Kita janjian jam 3 sih, cuman kita belum bisa observasi karena apa? Tentunya masih dalam perjalanan menuju Bandara Husein. Nah, sambil kita nunggu si Tugu buat datang, mending kita tunggu sambil makan aja ya. Iya, mending kita kandek di sana. Sambil itu. Ya udah kita makan aja yuk. Cus ke sana. Come on. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Mau sekarang atau kapan? Yuk, kita kesana. Yuk, lagi juga udah habis. Dia elah nanti. Minum dulu. Ayo. Gerbuk. Oke, jadi kita udah nyampe di depan Indo Primatrans. Kita mau sekarang mau masuk observasi? Iya. Gas. Gas lah ya. Gas. Jadi sekarang kita langsung masuk aja. Let's go. Go. Let's go. Indo Primatrans merupakan perusahaan freight forwarding yang didirikan pada tahun 1995 dan telah melakukan manajemen ulang pada tahun 1998 dengan lokasi kantor pusat di Jakarta dan cabang di Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Selain kantor pusat dan cabang, untuk mengamankan dan mendukung bisnis saat ini di Semarang dan kawasan lain, Indo Primatrans memiliki rencana untuk membuka kantor di Semarang dan Denpasar. Sementara itu, sekarang Indo Primatrans menangkap bisnis di Indonesia Barat dan Timur. Indo Primatrans memiliki agen perusahaan di Medan, Batam, dan Denpasar. Indo Primatrans terdaftar sebagai anggota Indonesian Forwarder Association atau INFA dan juga anggota International Air Cargo Association atau IATA dan juga sebagai anggota Kamar Dagang Indonesia. Kemudian, Indo Primatrans memiliki tujuan menjadi pemimpin dan persahabatan dari perusahaan jasa pengiriman Indonesia dan melayani klien dengan layanan dan tarif yang lebih baik. Terima kasih.
organisasi yang ada di Indo Prima Trans. Indo Prima Trans memiliki Commissioner and Board of Director. Kemudian, dua Commissioner and Board of Director ada Jakarta Branch, Bandung Branch, dan Surabaya Branch, di mana masing-masing branch memiliki operational, marketing, general affair, and manager. Kemudian, operational memiliki export sea or air, import sea or air, domestic. Kemudian, marketing memiliki overseas and sales. General affair memiliki IT and HRD. Kemudian, ACC manager memiliki finance, ACC, and taxes. Indo Prima Trans merupakan pengelola jaringan WFG. WFG adalah asosiasi perusahaan pengangkutan barang yang dimiliki dan dikelola secara pribadi di seluruh dunia. Konsep WFG dalam membentuk kemitraan pada skala dunia telah memungkinkan perusahaan-perusahaan yang sangat sukses untuk bekerja sama, menjadikan WFG salah satu kelompok terkemuka dunia dalam industri transportasi antarmoda yang sedang berkembang. Dengan demikian, menyediakan klien dengan manfaat layanan pribadi dan komunikasi teknologi tinggi. Indo Prima Trans adalah anggota eksklusif World Freight Group atau WFG sejak 1998. WFG didirikan pada April 1992 di Singapura. Setiap asosiasi anggota memiliki Trans dan Indo Prima secara eksklusif sebagai anggota WFG di Indonesia. WFG mendorong semangat kerjasama dan persatuan di antara para anggotanya. Setiap tahun, anggota WFG bertemu dan menyapa di konferensi tahunan. Selain itu, ada juga pertemuan regional Asia dan Eropa tahunan yang telah terbukti menjadi acara yang sempurna untuk pengembangan jejaring dan kemitraan antara anggota. Jaringan Indo Prima Trans juga menyediakan sistem lacak dan jejak situs di web WFG Indo Prima Trans. Manajemen sehari-hari dan komunikasi ditangani oleh manajer umum WFG di kantor sekretariat di Inggris. Layanan yang diberikan Indo Prima Trans yaitu bisnis impor atau ekspor udara, bisnis impor atau ekspor laut, layanan pengiriman darat, transportasi laut atau udara, layanan dari pintu ke pintu, deklarasi custom di tujuan, layanan logistik, layanan penerbangan charter untuk proyek khusus dan under name impor layanan custom. Klien PT Indo Prima Trans, CV Mugiharjo, Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Vatikan Suci, PT Adetex, PT Aneka Tirta Surya, PT Asahi Mas Flat Glass Tbk, PT Tekstil Batam, PT Bukyung Indonesia, PT Celebit Circuit Teknologi, PT Queen Indonesia, PT Golden Marindo, PT Henkei Indonesian, PT Hexatex Indonesia, PT Aroma Indeso, PT Koya Jaya Industri, PT Koyo Jaya, PT Laksana Kurnia Mandiri, PT Pakaian Mataram Tunggal, PT Malt and Dice Indonesia, Industri Nisinak, PT Nusantara Turbin dan Propulsi, PT Pabrik Rajut Panca Tunggal, PT Polyfine Canggih, PT Portiwi Indonesia, PT Rodeo, PT Sinta Budarani, PT Sinwu Abadi, PT Solar Service Indonesia, PT Supreme Cable Corporation, PT Suzuki Indomobil, PT Sistem Indonesia, PT Teknologi dan Sistem Rekayasa, PT Wahyu Isna, PT Kawat dan Kawat Prima Internasional, PT Yasunli Citra Indonesia. Perusahaan Pekoradi, yaitu itu dia ngetahui kegiatan logistik
terapannya dari materi di kuliah ke prakteknya gitu ya. Sama kualitas ini biasanya ke terapan ya. Iya. Terus pertanyaan pertama yang ditanyakan. Udah di kargo. Direct sudah sama buncis. Apakah perusahaan ini tipe multinasional? Sudah. Sama multinasional nggak? Perusahaan ini namanya PT Indo Prima Trans, berdiri tahun 1994. Free forwarding dan juga PPJK. PPJK tahu kan ya? Ahli kepabeanan. Kemudian kalau di Bandung ini kita cabang, kalau pusatnya itu di Jakarta. Jadi kita ada 3 cabang di Semarang dan di Surabaya. Indo Prima ini juga sudah jadi anggota IATA. Tahu IATA? IATA untuk yang udara dan VIATA untuk asosiasi yang forwarding laut. Kemudian Indo Prima ini juga masuk di asosiasi World Freight Group yang anggotanya itu 56 negara di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia itu yang kita ini gitu. World Freight Group itu jadi semua antar forwarding kita bikin satu asosiasi bekerja sama. Jadi di semua negara kita ada cabang, ada agent. Jadi ini termasuk ke perusahaan global ya? Enggak, kalau dibilang global, gimana? Global itu artinya apa sih? Kalau ini tuh perusahaan lokal, nah, dalam negeri. Jadi namanya perusahaan itu kan ada yang pemegang saham. Nah itu tuh semuanya bukan di luar negeri, bukan PMA, penanam modal luar negeri asing apa itu. Kita lokal, yang punyanya orang Indonesia. Iya, terus itu sejarahnya yang dokternya. Strukturnya sih sama aja seperti yang perusahaan-perusahaan yang lain ya, dari mulai dari utama presidir sampai keluar. Sebenarnya kalau struktur biasa aja lah, kita nggak ada struktur organisasi ada di Jakarta, tapi seperti biasa kalau kegiatan bisnisnya, semua kegiatan bisnis free forward kita kerjakan. Ada pelajaran free forward. Itu bisnisnya tahu kan apa aja. Nah itu semua kita kerjakan. Terutama kalau di Jakarta, ekspor laut, ekspor udara, ekspor laut, ekspor udara. Sampai kita ekspor udara. Itu kerjakan semua. Tapi kalau di sini di Bandung, kebanyakan kita ini ekspornya lewat udara dan udara. Lebih banyak melalui desain karena kita akan mengembangkan badan. Kalau ini dari menaikkan konsep tapi ekspor laut juga ya. Kalau ekspor laut berarti kita tekan di dip, 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 dekat dulu. Harga ongkos angkut airline yang naik. Yang naik ya Mbak sih? Naik. Nah itu berpengaruh kepada harga jual ke customer. Kalau kita kan jualnya jasa ya. Nah, pengaruh ke harga jual ke customer. Pertama ya. Kedua, sandalanya adalah
Iya, cuaca. Kalau misalnya pada saat kita eksplor dulu ya barang-barang perishable, barang-barang yang kain, sayur, nggak boleh delay, ya. Barang yang harus transit di negara lain, di Singapura, di negara lain, itu nggak boleh delay ya, karena cuaca karena musim hujan. Di sini kalau sedikit mendung, aja delay barang. Kedua, cuaca. Yang ketiga itu kita semua udah online komputer itu pada saat sistemnya error atau lemot ya kan kita butuh respon cepat dari BJP. Nah itu biasanya terjadi kendala yang lainnya apa ya, nggak ada lagi ya mbak ya, itu udah terus ini sebenarnya yang menarik banget sih. Terus bu, kalau cara mengatasi kendala pengirimannya gimana? Ya enggak, diatasinya ya dari kalau misalnya kita dalam next flight, biasanya kalau misalnya ini flight berikutnya, dan kalau misalnya nggak bisa, berarti kita lewat Jakarta. Kalau yang sistem itu kalau remote itu L, berarti sama baik terus sampai terbaik. Nah, biasanya sih di Jakarta itu di laptop cepat. Kalau yang di
pemasarannya ke luar pemasaran ke oh, itu simpel aja pemasaran ini jasa kita. Ya, itu tadi seperti tadi yang saya bilangin kalau pemasarannya itu kalau kita tuh kunjungan, kebanyakan sih kita kunjungan, kemudian ya website juga, terus lewat apa lagi ya? Kalau dan bea cukai kali ya, biasanya bea cukai itu suka banyak eksportiran. Ya, biasanya suka nge-referensi di sini. Di sini itu cuma kita yang keluar itu Bu, yang menerima desainnya itu agen dari sini juga Bu? Iya, pokok ini prosesnya dari mulai pabrik sampai ke penerima barang. Kalau di Bandar Usaha itu yang begini, dari pabrik, barang yang mau dibeli, masukkan dikirain dulu ke RA, gudang RA, ekspornya pakai gudang RA itu gudang reguler, masuk ke gudang RA, dan gudang RA disitu dia dibimbang, di x-ray, kemudian dicek kelengkapan datanya, berangkat lagi masuk ke gudang lini 1, disitu ditinjau landasan. Nah nanti di gudang lini 1 diperiksa lagi dari mulai label, dokumen, dokumen bea cukai, dan semua kelengkapan termasuk karantina ditimbun sebentar di situ, baru diberangkatkan kalau pesawatnya sudah siap terbang, di loading ke pesawat terbang sampai di negara tujuan. Negara tujuan di sana ada yang langsung bayar sendiri yang ambil, ada yang lewat agent kita. Jadi ada sudah di negara tujuan di airport juga itu ada agent kita yang ambil barang untuk di custom clearance untuk diantar ke buyer. Itu aja sih kan. Bu di kuliah forwarding ada ya harusnya ya, kerja seperti itu. Cuma mungkin dokumen yang dipelajari di kuliah sama kenyataan ini sudah banyak yang berbeda karena sekarang sistem bea cukai sudah baru, dokumennya belum baru. Kalau PB masih belum ada, tapi ada beberapa dokumen ya. Jalur seperti itu. Kalau juga sama, kalau dia berarti kontainernya kita muat di pabrik, kalau laut, tadi kan saya bilangin yang udara, kalau laut kontainernya muat di pabrik, lalu kita terakhir ke Tanjung Priuk, diurus sama kita di operasional masuk ke atas pesawat, kapal, seperti sama aja. Sampai di sana baru di agent kita yang sendiri, sampai ke bayar. Yang 19 udah? 19 satu tilu belum? Hah? Tilu belum. Tiga doang yang belum? Iya. Tiga untuk yang lain udah? Kalau itu mah udah cuma ini aja yang dua ya, tiga yang sampai dengan hari ini sudah ya? Semua ya? Barangnya apa? Sehat atau gak usap itu maksudnya itu yang ini yang tulisan catatan kamu. Catatan kamu masih saya buang kalau itu. Ini apa? Eksportir itu kan dia itu kirim barang atas pesanan buyernya. Artinya eksportir sudah menyiapkan barang yang dia jual ke buyernya sesuai dengan tanda spesifikasi buyernya. Kemungkinan cacat mungkin enggak, cuma mungkin rusak. Nah rusaknya itu bisa digudang,
lempar-lempar atau bolong, misalnya lubang, boxer atau apa. Selama ini sih ya, saya udah kejadian barang rusak. Kalau misalnya memang packingnya rusak, langsung perbaiki aja, jadi udah. Tapi kalau misalnya sampai di sana barangnya rusak atau hilang, jawaban dari Indo Prima Trans buat pertanyaan kita apa aja, tonton langsung video kita, jangan di skip ya. Subscribe, like dan komen. Yang kita wawancarain di PT
Indo Prima Trans. Karena kan emang dari kemarin wawancara itu ada beberapa kendala. Jadi waktu wawancara itu banyak orang yang lewat. Terus habis itu ada recorder yang nggak kedengeran. Jadi kita mau mengulang ulang jawaban dari Indo Prima Trans. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan saat ini terkait dengan logistik itu bakal dijelasin langsung sama
terjadi keterlambatan pengiriman dikarenakan cuaca, karena memang cuaca itu tidak bisa diprediksi bagus atau tidaknya, dan hujan atau bagaimana kejadian malam yang lainnya. Terus cara mengatasi masalah tersebut dari masalah pengiriman yang delay, misalnya dari pengiriman melewati pesawat itu bisa diganti lagi pesawatnya dengan pesawat yang sudah siap pergi. Nggak boleh sih gitu ya. Sama saya sedikit tambahan lagi. Jadi kalau misalkan yang di penerima trans di Bandung itu cuma menerima pengiriman laut udara. Nah kalau yang pengiriman lewat laut langsung aja datang ke penerima trans yang pusat di Jakarta dan lewat Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.